Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di butik Lega Busana yang berada di Banjarmasin. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ibu pemilik usaha butik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Isyanani. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Tata Mahasiswa. Kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara kepada ibu pemilik usaha butik. Kabarnya siapa nama ibunya? Nama ibu Naskia Laila. Berapa usia ibu saat ini? 42 tahun. Mengapa sih ibu mengambil usaha butik awalnya? Awalnya ibu sekolahnya di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Terus di situ ibu ngambil jurusan tata busana. Bagaimana sih usaha ini bermula ceritanya? Usaha ini bermula waktu itu pas lulus sekolah, kita coba-coba buka usaha menjahit. Terus mulai ada orderan, pelanggan. Nah, sampai saat ini mulai kita ngerjakannya sendiri, sampai kita ada yang bantuin, dan sampai saat ini sudah 7 orang. Sudah 7 orang bekerja bersama ibu ya? Iya. Sudah berapa lama berarti usaha ini bermula? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Kalau boleh tahu berapa nih modal usaha yang ibu keluarkan untuk usaha ini? Awal mulanya kita cuma punya satu mesin jahit, satu mesin obras. Terus kalau sekarang? Kalau sekarang sudah punya 6 mesin jahit, 3 mesin obras. Kalau untuk usaha ini gimana ya Bu pemasarannya? Biasanya pemasarannya lewat media sosial, misalnya di Google, Instagram, atau Facebook. Kalau omsetnya itu berapa ya per bulannya? Itu sudah mencapai sekitar 30 juta per bulannya. Pernah menumpuk orderan nggak? Kalau pernah tuh gimana sih cara ibu mengatasinya? Kalau menumpuk mungkin kita di sini nambah jam kerja, misalnya lembur, atau kita cari pegawai yang baru yang bisa bantuin kita. Kalau sepi orderan pernah nggak Bu? Kalau pernah juga gimana cara ibu mengatasinya? Kalau sepi orderan pernah waktu saat pandemi COVID-19 kemarin, kita sempat libur 1 bulan, terus kita mulai usaha lagi sekitar bulan Juli sampai saat ini. Kalau usaha ini untuk kerugiannya tuh apa ya Bu? Kalau usaha ini kerugiannya mungkin kalau orang lambat ngambil orderannya. Nah, di situ kita mungkin harus mengeluarkan biaya untuk pegawai kita. Kalau keuntungannya? Keuntungannya sangat menjanjikan dan kita bisa membuka usaha lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Terus apa sih harapan ibu selanjutnya untuk usaha ibu saat ini? Harapannya semoga terus berkembang, terus banyak langganan, dan kita maunya bisa membuka cabang di kota-kota lain. Baik, terima kasih ibu atas waktunya. Semoga usaha ibu tetap lancar dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bisa kita lihat di samping saya ini ada beberapa model baju yang sudah dibuat oleh butik Ibu Laila Busana ini ya. Bisa kita lihat di sini ada baju dengan model gaun pesta seperti itu. Kalian bisa menggunakannya ke acara formal atau kalian ingin menggunakannya ke acara-acara kondangan gitu bisa. Seperti baju ini
terlihat simpel tapi kayak elegan gitu ya. Ada juga baju-baju model lainnya, cantik-cantik ya bajunya di sini. Selain model-model gaun, kalian juga bisa menggunakan jasa menjahit di sini untuk membuat baju seperti kemeja atau blus. Laki-laki dan wanita, kalian bisa langsung saja membuat baju di sini. Kalau kita lihat di sini jahitannya rapi banget. Ya, saat pandemi ini, kalau kalian ingin minta buatkan masker yang sama seperti bajunya, kalian juga bisa. Di sini sudah langsung diberikan gratis masker yang sama dengan bajunya gitu. Buat kalian yang berminat, kalian bisa langsung kunjungi Instagramnya yang ada di sini. Kalian juga bisa lihat model-model baju lainnya. Dan kalian jika berada di Banjarmasin, kalian bisa langsung mendatangi butik ini. Langsung saja kalian cari di Google Maps dengan keyword Laila Busana Banjarmasin. Di situ sudah ada alamatnya dan kalian bisa langsung mendatangi ke tempat ini. Kalian bisa langsung bertanya bagaimana jika ingin membuat baju di sini. Kalau membuat baju di sini, kalian bisa menentukan berapa lama baju ini diambil, dan kalau sudah selesai kalian bisa langsung ambil dan bisa mengepas bajunya dulu, dan kalian bisa langsung ngaca di situ. Kalau baju yang kalian gunakan itu tidak pas atau longgar, kalian bisa minta kecilin, atau kekecilan kalian bisa minta dibesarin bajunya. Segitu sih informasi dari saya untuk model-model bajunya dan jika kalian ingin menggunakan jasa menjahit di sini. Sekian video wawancara UMKM ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.